Apa kalian tahu? Kukang bergerak lambat karena memiliki metabolisme yang rendah dan kebiasaan hidup malam yang cenderung menjadi hewan nokturnal. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk beristirahat dan tidur di siang hari, sambil aktif mencari makanan di malam hari. Pergerakan lambat mereka juga disebabkan oleh adaptasi tubuh mereka yang memungkinkan mereka untuk menjaga energi dan menghindari konfrontasi dengan predator.